Hakim Negara sentiasa komited memastikan rekod yang mempunyai nilai sejarah dapat disimpan dan dipelihara dengan baik untuk dijadikan bahan rujukan pada masa akan datang. Kerana itu, saban tahun Hakim Negara mengajukan program pengkisahan sejarah. Namun sedikit kelainan untuk tahun ini apabila program berkenaan diangkat menjadi program bicara sejarah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian JKKN Melaka Aikro. Silakan. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ketika ini saya berada di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian JKKN Negeri Melaka bagi program Bicara Sejarah memperingati peristiwa pengisytiharan tarikh kemerdekaan negara dengan tema Perjuangan Kemerdekaan dari Rakyat kepada Rakyat. Program ini antara usaha dilaksana Arkib Negara untuk berkongsi bersama masyarakat berkenaan peristiwa pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir Melaka selepas Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pulang dari London pada 20 Februari 1956. Dan ketika ini Ketua Menteri Melaka Tuan Adli Zahari sedang memberikan ucapan aluan dan akan merasmikan program ini pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk berkongsi berkenaan signifikan program ini, kita bersama Ketua Seksyen Dokumentari dan Penerbitan Arkib Negara, Encik Muhammad Nasir Ismail. Jadi Encik Muhammad Nasir, boleh terangkan berkenaan signifikannya program pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak ATM. Signifikan program pada hari ini 20 Februari 1956 adalah merupakan tarikh penting dalam sejarah negara. Di mana yang almarhum yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama rombongan kembalinya daripada Leicester London telah singgah di Bandar Hilir Melaka untuk mengisytiharkan satu tarikh penting yang bahawa Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan sepenuhnya, bermakna pada masa itu kita bebas daripada belenggu penjajah. Dan apa yang menarik pada hari tersebut, rakyat Malaysia dari segenap pelosok negara telah hadir beramai-ramai berpagi-pagi di Padang Pahlawan Bandar Hilir Melaka untuk menyambut pengisytiharan yang akan dibuat oleh almarhum Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman bersama rombongannya. Jadi di sinilah kita melihat bahawa tarikh pada 20 Februari 1956 itu salah satu tarikh yang penting dalam sejarah negara yang perlu rakyat Malaysia tak kira daripada pelbagai kaum kena mesti mengingati tarikh tersebut. Apa yang kita ketahui pada hari ini, tarikh yang diingati oleh rakyat Malaysia adalah pada 31 Ogos 1957. Sedangkan tarikh pengisytiharan kemerdekaan adalah pada 20 Februari 1956. Manakala 31 Ogos 1957 adalah merupakan tarikh pemasyhuran kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itulah kenapa Akib Negara berusaha sedang upaya untuk mengenangkan tarikh 20 Februari 1956 ini sebagai tarikh penting dalam sejarah negara. Dan satu lagi, kenapa Tengku memilih Melaka sebagai destinasi pertama untuk mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang ini perlu kita selongkar pada episod seterusnya. Baik, saya difahamkan sebelum ini dilaksana program pengkisahan sejarah dan mengapa ia diangkat menjadi program bicara sejarah pada kali ini? Okey. Sebelum ini kita mengadakan majlis pengkisahan sejarah kerana kita mengenakan tokoh-tokoh yang terlibat pada hari peristiwa tersebut. Di mana tokoh yang kita jemput untuk menceritakan program tersebut hanya mereka menceritakan apa yang berlaku pada hari itu. Kerana kehadiran tokoh-tokoh tersebut sama terlibat secara langsung atau hadir sebagai saksi mata. Tetapi pada tahun ini kena mengubah konsep untuk mengangkat lebih tinggi peristiwa ini adalah kerana kita melihat bahawa tarikh 20 Februari itu perlu dikaji dengan lebih teliti dan perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira pelbagai kaum. Dan itulah tarikh 20 yang membawa erti kepada perpaduan rakyat Malaysia seluruhnya. Mana pada hari ini kita tidak perlu lagi mempertikaikan tentang siapa ketuhanan, siapa hak kecaman. Maka itulah mulanya kesepaduan, kesepakatan antara kaum di Malaysia. Okay, baik, terima kasih Cik Nasir. Dan ketika ini sedang berlangsung majlis perasmian program memperingati peristiwa pengisytiharan tarikh kemerdekaan negara dengan tema Perjuangan Kemerdekaan dari Rakyat kepada Rakyat oleh Ketua Menteri Melaka Adli Zahari.
Jadi saya kira itu sahaja yang telah langsung bersama saya dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Melaka. Kembali semula kepada rakan tugas di Angkasa Budi. Silakan.